SRB Get Ready. Halo, aku Annabelle. Halo, aku Sheila. Hai, aku Keja. Hai, aku Chelsea. Apa ya, girl group K-pop kita okay, specifically okay. yang menginfluence musikalitas kamu? Aku suka ITZY, suka Yujin sama Blackpink. Blackpink, okay. Berarti kamu Bernice, ITZY, dan Blink. Iya. Yeah. Kalau buat yang lebih muda gitu ada nggak? Atau semuanya yang lebih muda? Melahirkan karya baru, album pertama, Fly As One. Gimana teman-teman, ini pertama kali akhirnya kalian realize that you guys have an album. Gimana pertama kali rasanya? Itu seneng banget sih, karena pengen banget dari dulu. Karena selalu SkyB tuh nanyain kayak, kapan SkyB bikin album? Oh iya pasti. Karena mungkin mereka juga pengen punya kayak album fisiknya yang bisa mereka pegang. Betul. Terus akhirnya sekarang, walaupun prosesnya sangat panjang, akhirnya keluar juga ya albumnya. Alhamdulillah. Seneng banget sih. Pertama ketemu nih sama Cisha, Ci ayo kita ambil sushi. Kayak udah kenal sudah udah langsung rangkul-rangkul gitu, Emang apa sih, nang supel ya kalau kayak yeah, sushi ya. Karena aku tuh aku tuh memang kalau ketemu orang baru kayak, kita berteman gitu. Kalau Abel tuh, itu dia kan bener introvert dan dia kan atlet dance. Dimana mental atlet biasanya tuh. Jadi kayak single bacok gak tuh? Dikit. Waktu aku lagi makeup tuh playlist aku tuh yang kayak The Weeknd. R&B gitu. Terus waktu dia keluar, waktu dia keluar dari WS, waktu aku masuk ke kamar mandi, dia lagi mandi, terus dia agak drop ya saya gitu. Dia kan kalau dengerin lagu bener-bener yang galau terus, aku kayak hitam putih ya. Hai guys, ini kita udah beres sesi 2. Sekarang masih ada 2 lagi. Sekarang kita abisnya mau main games. Lalu kita terakhir kita akan promosi something. Apa ya, gak tau deh. Terus ya, abis dari sini baru nanti kita mau ke Play Music Festival. Kita abisnya baru mau siap-siap untuk konser. Harapan ke depan seperti apa untuk STARBY, Kak Chelsea? Semoga apa ya, kita kan di Korea mau bawa nama Indonesia, semoga orang-orang Indonesia juga bisa lebih ngelirik kita lagi, bisa lebih bangga lagi, bisa mencintai produk lokal gitu, kayak Indonesia kita gak kalah kok ya, lebih aware lah ya. Terus semoga bisa dikenal sama seluruh dunia. Amin. Lagunya dicintai sama masyarakat luar, masyarakat Indonesia. Bisa menaikkan juga musikalitas di Indonesia juga. Industri musik Indonesia juga bisa lebih dilihat ya. Iya betul, terus semoga ya bisa lebih dilirik juga. Nggak cuma di Indonesia doang, di semua negara. Terus pastinya bisa ngebawa nama baik Indonesia, budaya Indonesia juga keluar. Bisa lebih dikenal, bisa dihargai juga gitu sih. Untuk Fly As One pastinya hope you guys like it. Semoga kalian semua suka sama album kita. Dan semoga lagu-lagu ini bisa membawa hari-hari kalian jadi lebih asik lagi, lebih berwarna lagi, lebih bahagia lagi. Terus semoga adanya album Fly As One ini kita bisa masuk ke chart-chart Billboard. Amin. Bisa nominasi muncul untuk lebih banyak. Iya. Pas kayak gitu, thank you banget udah support kita, apalagi yang support dari awal banget debut. Thank you so much buat supportnya itu, karena benar-benar berharga banget ya buat kita. Kayak udah capek-capek, terus kemarin kita dibawain beberapa hadiah juga, itu effortnya kan kayak lumayan itu ya. Terus ada yang capek. Terus kayak happy banget. Dan jangan lupa juga buat kalian kompak-kompak, terus pingin juga biar kalian selalu support STARBY terus. Oke. Sekarang kita udah ada di radio kedua di Solo, yaitu PTPN Solo 99,6 FM. Kita lagi mau siaran sini tempatnya. Kita tunggu aja ya. Karena studio PTPN Radio Solo bakal kedatangan STARBY yang saat ini udah hadir di studionya PTPN Radio Solo. Halo, selamat siang STARBY. Hai. Untuk konser
sebenarnya kita lebih ke girl crush, tapi kita juga mau coba banyak genre gitu sih, banyak tipe-tipe yang lain gitu. Kayak misalnya lebih ke cute, kayak cheesecake gitu, ceria, fun. Genre sendiri kita mau coba banyak hal sih. Chemistry-nya biar bisa saling terikat. Iya, kita pertama kita punya dorm, terus abis itu kita ada ruang dance nya juga. Ya, terus kalau buat chemistry kayak ketemu aja sih. Kalau dari awal dari 2018 itu kita sering ketemu, terus udah gitu kan ada satu tahun training. Kita di situ pulang sekolah langsung ke studio sampai malam. Tiap hari itu ada latihan vokal, terus ada PR juga, ada ruang dance gitu. Sama kalau misalnya kita ada waktu kosong, kita cabut yuk ke sini, itu bisa jadi hangout bareng gitu ya. Kita juga bakal berkolaborasi sama banyak produser, sama beberapa produser dari K-pop yang luar biasa untuk menciptakan musik yang trendy gitu. Serta membuat video gitu untuk merasakan langsung nih gimana budaya gen milenial, gen Z Korea yang penuh warna. Jadi kayak kolaborasi gitu. Pokoknya kalau misalkan penasaran langsung aja cek YouTube-nya Grow Together biar kita bisa lihat gimana nih perjalanan Starby collab sama Grow Together tuh ngapain aja gitu sih. Program pertukaran budaya.